Hi guys, back to my YouTube channel. Hari ini kita mau buat ciri-ciri orang main squishy. So daripada kalian, let's go started. Gila. Ya, dia pertama adalah normal. Apa tadi? Normal. Oke. Wow, ada ini ya kak, bagus banget. Iya, ini ada teksnya, yang ini nggak ada, tapi ini bagus. Bagus banget, pengen aku makan ini kalau full banget. Guys, kenapa? Guys, itu aku nggak tahu kakakku kenapa, guys. Wow, bagus banget ya kak. Ya, itu donat, tapi donat bukan untuk dimakan, buat untuk di squish ya. Iya. Kayak suara anak kecil ya. Yang kedua adalah lebay. Wow, ada sekali ini guys. Wow. Ini aku baru beli. Kita buat bener-bener. Apalagi dia itu jumbo. Super jumbo. Yang ketiga, bengong. Wow, ada squishy ya. Iya. Bengong. Yang keempat, berebutan. Ini punya aku. Punya aku. Ya, gara-gara kamu sih. Kamu. Eh, ada apa rebut-rebutan nih? Ih, mama, lihat ini nih, kakak. Dia duluan tuh sampai robek itu. Bohong. Dia itu yang robekin mas sampai ke sana. Padahal itu kan punya aku. Udah kan itu mama beliin buat kakak. Hi, mama jahat sih. Yang kelima, sedih sampai nangis. Ini sampai kering ini gimana? Iya. Aku juga kaget ya guys. Buat mama beli ini. Oke, mama bakal beliin. Yeay, tapi ini kesayangan aku. Iya, ini juga. Oh ya guys, itu semua. Yang keenam, salah cara main. Ya korek, ya korek. Aduh, cara kita main itu salah kayaknya. Ih, kamu apa-apaan sih? Aku caranya benar main. Aku cuma gini-gini aja. Aduh, makin kan. Cara main itu caranya gini. Aku juga korek sih, cuma gini. Aku tadi pakai kuku, tapi kok jadi korek? Kamu langsungan, kamu kan salah caranya. Oh, pasti cara kita gini ya. Terus ada kata DE, cara kita main yang benar itu cara begini supaya enggak cepet-cepet. Oh gitu ya. Ya udah guys, itu aja video dari kita. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bye. Yeay, ini dari punya aku kata mama. Ini dari punya aku kata mama. Ih, ini punya aku. Semua squishy punya aku. Ini juga punya aku. Nih, ini punya aku. Aku nggak punya apa-apa. Suruh kakak buatin kartu tadi. Bye.